launching satu game chair keluaran daripada Thomas. Di depan saya ini adalah Thomas Mood ataupun si Troy. Saya ambil color merah, red ataupun dipanggil sebagai burgundy. Burgundy. Kalau anda tengok pada kotak ini memang besar dan beratnya hampir 30 kg, 27.5 kg. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita buka gaming chair Troy. Bantal ini rasanya bantal untuk belakang. Ini Mr. Thomas Heritage. Okey, dan bantal kita susun dulu. Okey, ini dia. Dia punya back seat ataupun tempat sandar. Okey, kat belakang ni terpampar Thomas Heritage Troy Limited Edition. Nampak betul-betul premium. Okey, kita letak dulu. Okey, seterusnya dia bagi satu pilu lagi. Ini adalah untuk leher bahagian ini. Macam ni. Troy dia bagi dua bantal. Seterusnya. Okey, ini adalah stand kaki kerusi. Ini mungkin dekat tepi. Kita susun dulu. Ini adalah rasanya mungkin dekat bawah seat untuk adjust tinggi atau rendah. Susun dulu. Okey, ini mungkin ada skru-skru semua ada kat sini. Seterusnya dia ada. Ini adalah armrest ataupun tempat letak tangan. Tempat letak tangan kita ya. Dia bagi ini ada dua. Tak satu kan, istimewa. Okay. Ini satu lagi tempat untuk kita duduk, seat. Alah, tunggu. Okey, seat. Kita nak duduk, ada sini lah. Dan dia bagi satu assembly instruction. Ini adalah cara-cara untuk kita pasang. Apa, menengahkan masa kita terus pasang. Sekali kita setting dengan kaki. Thank you.
di tempat saya ini. Ini dekat tepi sini sana untuk tutup dia punya besi nampak. Luar biasa, selesai. Okay. Oh, wow. Punya ini boleh gunakan untuk depan belakang, untuk pusing, kasih, untuk pusing. Okay, baik. Selesai, kita telah selesai untuk unboxing dan juga pasang punya Troy. Jadi paling yang nak beli memang tak menyesal, kualitinya boleh dikatakan super premium. Troy memang terbaik. Sehingga kita jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih kerana terus menyokong. Jangan lupa subscribe dan juga share pada kawan-kawan korang yang mencari Thomas Gaming Chair. Terima kasih. Assalamualaikum.